kamu. Tuh. Korban, nih korban, makan korban. Nih kesayangan kamu. Hancur kan? Nih, monyet, siluman kera. Siluman kera. Habis semuanya. Ngasih kesuksesan buat pemilik badan ini supaya kamu dapat darah tumbal. Iya. Gak ada darah lagi, gak ada tumbal-tumbal lagi. Saya pengen kamu pergi selamanya dari tubuh ini. Saya perintahkan atas nama Roy Kiyoshi. Saya gak mau kamu gangguin Didit lagi. Apa? Selesai. Udah selesai semuanya di sini. Gak ada perjanjian lagi. Rumahnya... Rumah tempat kamu udah hancur. Untuk cincin yang dia pakai itu enggak? Iya, nanti pasti ada Ania juga nih takutnya. Mau dikembalikan malam Jumat Kliwon, tapi udah saya hancurin dulu sebelum malam Jumat Kliwon. Udah enggak ada lagi rumahnya siluman kera kayak kamu keluar dari tubuh Didit selamanya. Kamu enggak bisa minta tumbal lagi. Maafin yang punya badan ini. Dia pernah salah minta pesugihan. Udah selesai. Kok kayak suaranya suara kera-kera gitu. Gitu. Kayak dia nahan marah gitu. Saya tertarik dengan ini. Apakah saya boleh lepaskan ini? Saya juga suka yang itu. Keluarin. Enggak mau. Gak bisa. Saya udah merasa lebih nyaman sekarang. Udah lepas, Ra? Iya. Apa belum? Masih setengah. Masih setengah, tapi saya merasa... Ini jauh lebih baik daripada yang tadi. Karena dia udah ngerasa terancam gitu. Dan mulai pergi. Udah, saya ngerasa udah... Gak 100% atau bahkan 50%. Paling sudah 20%. Ini udah Mas Didit ya? Udah. Mas Didit bisa dengar kami. Apa yang dirasain, Mas? Apa di bagian kepala sakit? Iya. Apa rasanya? Kayak semacam kesemutan. Kesemutan di kepala. Saya boleh lihat nggak? Penasaran saya sama kalungnya apa sih? Boleh iya. Keluarin nggak? Iya. Sepertinya kayaknya batu juga deh. Coba lihat deh, keluarin deh. Batu. Kayak penuh batu-batu gitu ya? Iya. Tangannya, lehernya. Dari sana semua batunya? Agak, salah ini lain. Bukan. Itu apa? Kalau ini dari untuk yang jodoh lama ya, terus yang segala permasalahan, itu saya kadang-kadang minta bantuan ke ini, gitu. Maksudnya minta apabila bantuan? Apabila misalnya gini, ada seseorang yang datang ke saya untuk utang piutang yang lama misalnya dibayarnya. Jadi saya dengan meniup ini, kadang-kadang itu 2 hari atau 3 hari langsung si yang bersangkutan membayar.
dan di sini juga ini itu di luar dari itu ya, di luar dari yang tadi pesugihan. Jadi saya berusaha mencari guru dan guru dan guru dan guru terus karena saya ketakutan kan dihantui terus monyet itu. Jadi profesi Anda sebagai paranormal itu dengan menggunakan media batu-batu ini Di tangan dan kartu di leher. Kalau ini cuma ya untuk pemanis doang. Nggak ada isinya. Ada sih, tapi ya biar pemanis, biar orang apa karismatiknya. Okay. Mungkin Anda merasakan ini ada fungsinya ya, bahwa kebaikan ini bisa untuk bikin orang jadi bayar utang, ini jadi karismatik. Tapi yang Roy lihat dari benda-benda ini ada isinya semuanya dan tertarik saya ingin sebenarnya. Tapi karena si Diditnya sendiri suka, ya jadi saya apa boleh buat ya. Tapi positif atau negatif? Itu bisa jadi positif dan bisa jadi negatif sih sebenarnya. Dan dia ketakutan banget kalau cincinnya saya hancurkan dan saya sita. Itu saya baca pikirannya. Benar kan? Iya betul yang. Ketakutan banget ya. Takut banget ya kalau diambil saya hancurin. Iya. Saya sih sebenarnya enggak. Kalau yang tadi udah enggak apa-apa karena saya dihantui ya. Sebelum kesini aja itu tadi menghantui saya datang terus. Ini sekarang dengan makhluk apa namanya dengan batu-batu ini bisa hilang enggak makhluk-makhluk yang menghantui dia? Soalnya kan walaupun udah dihancurin tapi masih ada yang lain. Sebenarnya di rumahnya juga segambreng gitu, segobrok ya. Satu koleksi, satu kresek, satu bunch of itu batu. Satu kantong batu-batuan. Satu gerondongan, satu kantong deh kayaknya. Aku lihat tuh koleksinya dia tuh semuanya kayak berbentuk batu, ya kan Mas Didi? Iya, betul. Sekalian banyak batu ya. Betul. Jadi itu yang saya lihat. Jadi kita kita tuh sebenarnya di dia itu mencoba untuk manipulasi di mana rumahnya yang aslinya sih sebenarnya. Rumahnya makhluk halusnya. Jadi ada banyak gitu. Ada banyak banget kan. Jadi bingung ya mana yang harus dihancurin buat Mas Diditnya. Tapi yang dikasih ke aku itu sebenarnya aku dalam hati aku dan dalam penglihatan mata batin aku mencium bau-bau sebenarnya ada yang lain gitu, tapi enggak diserahkan ke aku. Masih ada yang disimpan ya? Masih ada. Tapi dia tuh masih sayang dan masih kayak ketakutan kalau saya hancurin. Dia masih setengah hati kayaknya. Masih setengah hati sebenarnya. Tapi kalau saya lihat itu tuh mestinya seharusnya bawa segambreng itu. Iya, semuanya dibawa ke sini benar-benar kalau mau dihilangin. Kalau misalnya ternyata ya tadi kan Mas Didit mau menghilangkan makhluk-makhluk ini ya dari hidup Mas Didit ya. Kalau dengan menghilangkan makhluk-makhluk ini tiba-tiba kemampuan Mas Didit sebagai peramal hilang gimana? Oh, enggak jadi masalah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya menjalankan hidup yang lebih baik lagi. Saya sih itu bebas ya Mas Didit mau profesinya apa, tapi mau paranormal atau mau jadi koleksi kolektor batu juga terserah. Tapi yang jelas kalau ada korban-korban lagi, tampaknya kamu harus korbanin semua batunya beberapa, karena itu jadi rumahnya kuntilanak, genderuwo, siluman monyet dan yang lain-lain. Karena bisa di luar kendali dia ya. Iya, di luar kendali dia. Minta korbannya, minta tumbalnya. Minta tumbal, ditumbal, korban lagi dan segala macam. Tapi aku penasaran deh, kan bisa ngeramal kartu tuh. Iya. Ngeramalnya tuh maksudnya tentang apa? Percintaan, karir, kedepannya. Tapi banyak juga yang datang ke. Iya, kebanyakan ibu-ibu. Ibu-ibu. Iya. Itu kalau lagi ngeramal ada bisikan-bisikan yang ngasih tahu. Iya. Enggak itu menggunakan sambatan. Saya tuh sebenarnya kebetulan saya kayak ngelihat dia tuh dia kayak punya mata ketiga gitu ya. Iya. Tadi entah tuh kenapa ya. Saya tuh ngerasa sesuatu yang aneh nih di kepala saya seperti dia tuh punya mata ketiga di sini terus dia tuh kayak gini nih tuh. Tapi saya berharap sih digunainnya
Mendingan yang baik sih. Iya. Gak usah coba-coba ilmu-ilmu monyet ini. Enggak, makanya yang ini ya, dibuang. Yang sekarang ini yang seperti Mas Roy. Iya. Tapi tempat yang disediain ruangan khusus buat buah-buahan dan kepala kambing itu masih ada gak? Udah saya tinggalkan. Maksudnya masih ada? Oh, masih ada. Ruangan tempat masih, itu? Masih ada. Sampai sekarang gak boleh dibuka kecuali sama saya sendiri.